Halo, assalamualaikum. Masih bersama Mbak Mintul ya guys, di channelnya Mbak Pitfrog. Seperti biasa, hari ini Mbak Mintul mau masak-masak online lagi ya guys ya. Nah, kira-kira Mbak Mintul hari ini mau masak apa? Yuk ikuti keseruan Mbak Mintul masak-masak online. Let's go. Nah, di sini Mbak Mintul punya teri basah ya. Ini terinya yang kecil-kecil ini ya, guys ya. Nah, ini sudah Mbak Mintul cuci bersih. Ini mau Mbak Mintul masak bodok ya, guys ya, atau pelas ya, guys ya. Oke, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada daun pisang. Daunnya mau Mbak Mintul panasin di atas kompor dulu supaya nanti lebih mudah untuk membungkusnya ya guys ya. Nah, cara manasinnya seperti ini ya guys ya, sampai layu ya guys. Sudah Mbak Mintul panasin dan juga sudah Mbak Mintul lap ya. Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya guys ya. Nah, untuk bumbunya di sini Mbak Mintul pakai bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, kunyit, dan cabai merah ya guys ya. Nah, ini mau Mbak Mintul blend aja ya guys ya, biar cepet ya guys ya. Oke. Nah, kemudian campur bumbunya dengan terinya tadi ya guys ya. Nah, ini Mbak Mintul tadi kebanyakan air ya guys ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita campur, lalu kita bumbui dengan garam dan kaldu bubuk ya guys ya. Jangan lupa dites rasa ya guys ya. Usahakan agak sedikit asin supaya nanti matangnya itu terasa ya guys ya. Soalnya biasanya itu kalau asinnya biasa-biasa aja itu kurang asin nanti matangnya ya guys ya. Nah, ini kita campur-campur lagi. Mintul nggak pakai tomat dan kemangi ya guys ya, jadi cuma bumbu gini aja ya guys. Nah, ini mau Mbak Mintul tambahkan dengan 2 butir telur ya guys ya. Kita aduk-aduk lagi. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita bungkus ya guys ya. Thank you.
kayak bungkus nasi ya guys ya. Bismillah. Kita kasih kuahnya. Ini Mbak Mintul kasih telur supaya set nanti ya guys ya. Ini aja ya guys ya. Di sini Mbak Minto sudah panaskan dandang ya, panasin dandang. Ini langsung aja kita kukus tadi ya guys ya. Kemudian ini kita kukus sampai matang ya guys ya. Nah ini botok terinya Mbak Mintul udah matang ya, ya guys ya. Tadi sudah Mbak Mintul buka satu, ternyata udah matang. Sekarang kita angkat dan dinginkan ya guys ya. Oke. Botok terinya Mbak Mintul udah mateng ya guys ya. Nah ini tadi daunnya sudah Mbak Mintul gunting, jadi sekarang kelihatan rapi ya guys ya. Nah ini baunya itu wangi banget guys, mengundang selera ya guys ya, pokoknya ya guys ya. Nah ini Mbak Mintul mau buka satu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget ya guys ya. Tinggal nunggu nasi anget aja ini guys. Wes mantul ya guys ya. Ulala, enak Masya Allah, ini enak banget ya guys ya. Recommended ya guys ya. Silahkan dicoba resepnya di rumah ya guys ya. Ini gampang banget bikinnya ya. Oke guys, Mbak Mintul udah masak-masak. Sekarang waktunya Mbak Mintul undur diri.
sendiri ya guys ya. Untuk yang belum subscribe, monggo silakan di subscribe. Jangan lupa like, comment, dan share ya guys ya. Dan pencet tombol loncengnya untuk notifikasi video-video terbaru dari Mbak Pit Vlog. Sampai ketemu di acara masak-masak online bersama Mbak Pit dan Mbak Mintul selanjutnya ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulala, ini mantul guys.